Oke guys, mau terbang lagi ini Mas Andi dengan pesawatnya yang model apa sih Mas? Anginnya pas adem, yo. Oh banternya, wus. Oh anginnya terlalu kenceng guys. Rapat. Wus. Hampir saja. Terlalu kencang anginnya guys. Ya, akhirnya batal terbang. Angin ini gede. Oke, lanjutin guys. Ini guys, season keberapa ini? Poin, poin, mana mas? Wing Dragon. Oh, kelanjutannya kita shot dari sini. Enggak baru mumbul banner mas biasanya mas. Nasir. Oke. Anteng. Kanan orang denganan. Iye. Layangannya tabrak. Oh, anu tuh. Aman. Pendaratan ini yang sangat mulus. Tadi naik DE digas, tadi DE miring, orang goreng. Bagus. Lereng sik, bro. Kopi time dulu. Unjuk, unjuk. Lereng sik, nih. Oke, pas dulu. Aku tambahi. Saya nih gua. Mau ora iso tapi. Wah, ada digitalnya jadi kurang gimana nanti bisa. Nek jane nek sing iki gua apa sih? Sing iki. Ikan ono iki karo iki. Lah iki jane iki bener aileron iki. Bener. Aileron. Aileron ini, guys. Kalau udah tinggal trim. Tinggal trim kita. Apa kurang anu ya? Ini orang nengah dulu. Ini kamu orang sejajar. Coba coba coba. Dilurus kayak ABC lah. Ini mas sejajar. Oke oke lanjut selanjutnya. Oke guys, ini kita lihat Mas Andi ini sedang bikin dudukan menggunakan plat nih mas. Oh, PCB. PCB. Wes tes. Dia kali pokoknya men. Ya daratan akar pun jadi. Oke, sip. Ini prepare mau terbang. Persiapan mau terbang. Charger. Charger jadi transfer baterai ngeten. Hah? Target batu mriki leboke mriku. Jadi itu masukin ke oh, ke hijau ini ya. Jenenge apa iki, Mas? Ini apa ya? Sakit. Toolkit RC. Toolkit jadi mentransfer mencharger yang putih ini memindah ke sini guys. Kayak power bank gitu guys. Cepet banget sih. 2,20 hampir 20. Semakin hari semakin canggih penemuan-penemuannya. Sangat fleksibel, portable dan bisa dibawa kemana-mana.
Saat ini guys mau terbang layang. Kita nggak pakai stabilizer, tapi ya kalau untuk zoom-zoom enak gini guys, pegang langsung ke tangan. Untuk ngejarnya itu lebih cepat. Main sendiri om. Mantap ekornya kayak ekor lumba-lumba. Kayak ekor ikan. Ekor ikan. Setting dulu. Begitu indah landingnya. Wow, tuh guys menang. Anginnya ya soalnya agak gede tadi. Kurang kenceng kok ya? Cara putar-putar udah mau tanam buri kok. Biru nih. Terlalu jauh. Pendaratan yang sangat elok karena cuaca angin yang tidak bersahabat sangat kencang ya, jadi untuk pendaratannya sangat darurat, tapi ini landingnya pendaratannya juga lumayan bagus. Nek sing lakok kayak aku, wah kena nabrak pagar. Kalau bukan ahli-ahlinya. Oke.